Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bencana tanah longsor terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun suatu lereng. Tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng dan kemudian mengubur manusia, rumah, ternak, lahan pertanian, dan apapun yang ada di lokasi tanah longsor. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan, ataupun tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, kondisi kemiringan lereng, batuan atau tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa peningkatan kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi, ledakan, penggalian, getaran alat atau kendaraan, peningkatan beban yang melebihi daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Tanda-tanda utama akan terjadinya tanah longsor adalah muncul retakan vertikal pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur sekitar tebing menjadi keruh, adanya longsoran batu-batu kecil. Pencegahan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air tanah, upayakan sistem drainasenya dapat menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air yang masuk lereng dapat keluar dari lereng. Pembuatan bangunan atau tanggul penahan, jangkar atau anchor dan piling. Hindari pembangunan rumah permanen di tebing atau tanah yang tidak stabil. Beras siring dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang memiliki akar kuat, banyak dan dalam. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Dalam beberapa kasus, relokasi sangat disarankan. Waspada ketika